Seorang petani di Aceh Selatan diterkam harimau Sumatera saat memanen hasil kebun. Korban menderita luka di kaki akibat cakaran dan gigitan. Allahumma ya Allah. Beginilah detik-detik evakuasi warga desa Sulukat, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan Aceh, yang menyelamatkan diri dengan cara naik ke pohon kemiri saat diterkam harimau di kebun miliknya. Korban Muhajir diserang harimau Sumatera saat sedang memanen cabai di kebun miliknya. Korban sempat lari, namun saat hendak memanjat pohon kemiri, kaki korban terpleset dan harimau langsung menerkam bagian kaki korban. Nah, begitulah di kena kukunya, rungkong. Ya, saya naik lagi, rungkong kali lagi. Diterkamnya lagi? Iya, diterkamnya. Muhajir terluka pada bagian kaki kanan dan kiri akibat gigitan dan cakaran harimau. Iya, bangga. Sedikit robekan di jaringan betis, jadi itu bisa diperbaiki sama tindakan diperbaiki aja reparasi si debris demang namanya. Udah kira-kira berapa senti lukanya tadi setelah pembersihan tadi? Sekitar 5-8 senti memang luka robeknya dalam. Saat ini Muhajir sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Julidin, Awai Tapaktuan, akibat luka robek yang cukup dalam di bagian kaki korban. Dari Aceh Selatan Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan.